Ini latihan apa memang karena saking semangatnya nih? Saking semangat mikirkan hadiah atau memang semangat pengen rileks? Ini bingung nih, Ayo kalian bagi besar sama kecil. Boleh. Besar sama kecil dibagi, tidak boleh besar semua, tidak boleh kecil semua. Oke. Okay. Gimana bapak? Bapak Tampuri tolong dibagi dengan adil pak. Mereka siapa siapa? Ayo. Talinya lipat dua. Menurut. Hati-hati ya Pelin. Talinya udah lipat dua kak. Biar dia lipah ya kak. Biar aja kak. Dengarkan Pak Tampuri dulu. Ini pengaruh. Jadi bunyi itu sama bunyikan. Itu saya kecil dari itu kak, dari enggak, gini, si Putri sama Ebak bisa, si Odem sama Iin bisa, si Darko sama Ica bisa. Jadi kalian boleh bebas pilih pasangan masing-masing. Senyamannya kalian, serileksnya kalian ya. Oke. Depan mana? Kenapa enggak? Oh, di sana. Depan ini. Ayo, posisinya ke depan warung. Ke depan warung, posisinya melintang. Ayo agak cepat karena ini udah agak malam, nanti susah nih. Si bos tampu nyiapkan hadiahnya susah. Nanti tokonya pada tutup. Kalian mau cepat dapat hadiah apa dia? Ayo cepat. Kemana nih? Gini. Hadiahnya itu aja nanti es krim aja. Ayo. Pembagian timnya udah benar. Gimana? Udah cocok, udah nyaman. Kalau udah siap-siap ya. Melintang aja, melintang. Itu kan bukjur. Jo. Gini Jo. Nah, fungsinya gini. Pak Tampunya turun tangan. Sini satu kelompok. Nah, gitu Jo. Coba masuk panjang aja. Masuk panjang, lihat kan. Mana Jo? Ah, gitu. Kalau enggak masuk panjang aja, gimana? Nah, masuk panjang aja kan? Nah, jadi kan bisa jarak jauh. Yo, nanti kau itu yo jarak apa tuh? Injak di tengah yo. Nanti kan hitungan ketiga mulai. Kau injak tengahnya. Yo, agak sini sikit yo. Kalian yo. Jangan nanti kan enggak ke hutan sana. Sini ya. Okay. Ambil posisi masing-masing. Tes. Ya, kau sini lah. Ya Allah, hai kami. Ambil posisi. Yo, kau injak yo. Kau injak gini yo. Nih. Tes. Agak jauh. Ebak sama Ica sama Iin mundur. Jangan terlalu dekat. Itu udah main curang kalau terlalu dekat itu. Belum gagal. Persiapan. Hitungan ketujuh mulai ya. Tujuh. Agak lama sikit kita. Tidak boleh ambil apa-apa. Semuanya dalam posisi berdiri yang benar. Tali dilepaskan, posisi yang benar. Ebak tidak boleh curang. Ayo, hitungan ketiga apa ketujuh, Bapak? Ketujuh, biar agak lama. Oke, kata suamiku yang ketujuh. Silakan, Bapak. Pak, ke mana, Pak? Kau mau ke WC dulu, Pak? Satu. Dua. Lima. Enam. Wah, Bapak, masih besar salaman tuh. Tujuh, mulai. Masih berjuang. Belum. Udah kah?
Oke. Jadi siapa menang ini? Kan dua kali putaran nih. Ayo kan bola. Bola balik dia. Bola balik biar adil. Tadi siapa yang menang, Jo? Oh, kalian. Oke. Oke. Berarti pemenang putaran pertama kelompok Ebak ya? Kelompok Ebak. Kayaknya Ebak memang susah diruntuhkan, Bang. Dari tenaga dan badan juga udah berbeda sih. Jadi gimana, Bang? Dia menang tuh kalau udah lewat semua kah atau satu? Gimana tuh? Nanti udah masuk-masuk, kalian begini-gini terus sana. Gimana? Tapi kalau... Masuk semua atau satu aja? Masuk satu aja? Oke. Tapi kan nanti jalan-jalan terus sana, gimana tuh? Ini mau minum dulu, istirahat dulu, atau mau lanjutkan? Kalau enggak minum dulu. Gimana nih? Lanjutkan kah? Lanjutkan minum dulu. Ini kenapa lengot nih? Persiapan ya. Lengot dan nalan debu. Jadi ini putaran kedua, jadi pemenang pertama putusan Pak Tampuy siapa? Ebak tadi. Obat. Kali ini itu apa nih, talinya dipegang dulu. Tadi kan ada pegang, kali ini dipegang, tapi jangan ditarik. Oke, pegang dulu ya. Putaran pertama ya. Ini putaran kedua nih. Itu kan ke empat mulai. Kalau pertama dimenangkan oleh Ebak, semangat Putri Odom dan Darko, semoga kedua bisa dimenangkan oleh kalian. Jadi akan dilanjutkan yang ketiga. Ini berapa putaran? Dua juga. Kalau ini maunya berapa putaran nih? Kalau Ebak yang menang berarti selesai, kalau Putri yang menang masih sekali lagi. Oke. Hitungan keempat mulai ya. Satu, dua, tiga. Pegang semua. Belum, itu keempat. Ini ada tiga nih. Tambah dari tambangnya warung era. Ayo, semangat. Ayo, cepat. Semangat, Pak. Ayo lah. Kalah kalau mereka biar nanti kan putaran ketiga deh. Ini kalau mereka kalah selesai. Ayo semangat Putri, Ebak, Odom, semuanya semangat. Ayo semangat. Ayo Pak, jangan sama coba. Ini khawatir nih besok gak mampu nyuci gara-gara kali tambang. Dah menangkan sama grup Iin. Berarti satu-satu. Satu sama ya. Belum lagi kah? Sama. Berarti pertandingannya kita pertandingan akan kita lanjutkan ke putaran ketiga. Minum dulu, istirahat lo. Ini tes. Bapak penentuannya harus benar-benar serius, full serius. Jadi minum dulu, istirahat. Coba usah pakai sendal juga. Halaman rumahnya rusak, guys. Halaman rumahnya pun mulai rusak. Jadi pertandingan kita akan lanjutkan ke putaran ketiga ya. Kalian boleh minum dulu. Setelah ini kita lanjutkan. Ini curiga besok udah mampu nyuci. Gimana pertandingannya, mau dilanjutkan apa kita sampai di sini? Oke, berjuang satu putaran lagi ya, Bray. Bodo balik. Jadi timpa odomnya. Thank you.
Berarti jadi setelah ini teman-teman kami lanjutin lagi untuk tarik tambang, tapi nanti kita akan spill lagi ya tarik tambangnya kira-kira dimenangkan oleh tim A apa tim B gitu teman-teman. Masih bersama KRS di sini, salam dari kaki Bukit Kelam Sintang Kalimantan Barat. Nanti kita akan spill siapa yang menang pada tahap ketiga. Minta ya. Miss, lengat. Bawa kembalian. Minyak. Minyak. Bensin, kakak mau ambil kembalian. Tenaga hebat lo kuat. Apa? Dibungkus. Oh, dibungkus pakai kantong. Minta kantong. Oke teman-teman, sampai di sini ya untuk perlombaan ini. Nanti kita akan kasih tahu juaranya siapa-siapa, tim A apa tim B. Salam dari kaki Bukit Kelam Sintang Kalimantan Barat. Masih bersama KRS di sini. Bye-bye.